Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adam naf'a fi ulumi fi darini amin. Akhlis li rabbika summa surra bi ta'atin wahzan misu'in tub wa antan nadimu. Akhlis, ikhlaskan olehmu li rabbika karena Tuhanmu. Jadi beramallah ikhlas karena Allah. Summa surra bi ta'atin, kemudian bergembiralah engkau bi ta'atin, dengan melakukan ketaatan. Jadi ketika kita bisa melakukan ketaatan, gembira. Gembira karena Allah. Bukan karena diri kita, karena Allah yang telah membisakan kita beribadah. Wal wahzan bisu'in, berduka citalah engkau dengan berbuat buruk. Jadi ketika diri kita berbuat buruk, berbuat dosa, kita disuruh bersedih. Kenapa kita sampai berbuat dosa seperti ini? Ya Allah, maaf, maafkan saya ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Jadi bertobat kepada Allah, menyesal akan perbuatannya. Tub wa anta nadim, taubatlah engkau dan engkau dalam keadaan menyesal. Jadi taubat, menyesal. Zakara nazimu fi hadzal baiti salasa syu'abin, menyebutkan oleh musannif pada ini bait akan tiga cabang iman. Fayuqalu, maka dikatakan ala tartibi ma mara, atas tertib apa yang telah lalu. Kemarin bahasanya naski. Ini bahasanya tartib, jelas dah. Oh, kemarin bisa kita menerjemahkan sesuai dengan atop nasab. Kalau ini udah, jadi berarti apa? Kemarin arti daripada naski, ala naski ma marra, artinya adalah tartib ma marra. Wa syu'batul khamisatu wal arba'una, cabang iman yang ke-45, al ikhlasu, yaitu ikhlas. Jadi ikhlas adalah merupakan di antara cabang iman. Usahakan supaya kita ikhlas ya Allah. Kadang kita ini kepengen dilihat orang amal ibadah kita, pengen didengar orang, pengen diketahui orang. Astagfirullahalazim. Kita adakan pemutihan saat ini, sekarang ini, supaya jangan kita beramal karena selain Allah. Berusaha dengan semaksimal mungkin supaya kita beramal karena Allah. Astagfirullahalazim ya Allah. Sebab kalau enggak ikhlas itu amalnya habis, hilang. Bukan hilang doang, bukan hilang doang. Kalau kita amal enggak ikhlas, amal karena riya, bukan hanya kita enggak dapat pahala apa yang kita udah kerjain nanti doang, bukan cuma itu doang. Amal kita ditimpahkan ke muka kita. Itu dijelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Kan ngeri kalau begitu. Takut. Jadi udah itu amal kagak diterima, ditimpah ke muka kita. Dibalikin lagi. Mending dibalikin lagi. Disakitin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah minallah. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, jangan riya dalam beramal. Ikhlas.
fil amali lillahi ta'ala, pada amal karena Allah ta'ala. Qala Ghazali, berkata Imam Ghazali, wal ikhlasu, ikhlas itu huwa, dia itu adalah ayyakuna ghoraduhu, bahwa adalah tujuannya, maksudnya ma'dat taqarrubi ilallahi ta'ala, murni berdekat diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ibadah murni dekat diri kepada Allah, enggak ada yang lain kita ibadah, karena Allah semata. Kita ngaji ni karena Allah, bukan karena enak bang haji, dek haji, bok haji, bukan, teman bukan. Kita ngaji karena Allah subhanahu wa ta'ala. Falau nama masalan, umpama kalau tidur, iya, hatta sehingga yuri unafsahu, sehingga ia mengistirahatkan akan dirinya, liyatakawwa, supaya menjadi kuat, alal ibadah timba'dahu, atas ibadah setelahnya, setelah tidur. Kana naumuhu ibadatan, adalah tidurnya itu ibadah. Jadi bapak tadi tidur umpama ini setelah zuhur atau sebelum zuhur, itu namanya tidur qailulah. Bapak tidur niatin buat ntar malam nih mau ngaji, malam ini mau ngaji. Tidur bapak itu namanya ibadah. Itu kan dunia tidur tuh. Tapi ketika keadaannya seperti itu, jadinya akhirat. Jadinya akhirat. Nilainya dunia karena niatnya baik, jadinya akhirat. Sebaliknya, nilainya akhirat, sebaliknya rupanya akhirat, nilainya dunia baca Quran supaya orang dengar, bismillahirrahmanirrahim, orang dengarnya di pinggir, emang rumahnya pinggir jalan, dikerasin bacanya, bacanya di depan supaya orang lewat kedengaran. Itu dia enggak ada pahalanya. Riya. Nah, itu rupanya akhirat tapi hakikatnya adalah dunia. Ya. Jadi kita kalau begitu usahakan diri kita supaya ke akhirat semua, walaupun dunia, walaupun kerjaan kita dunia, usahakan arahnya akhirat. Apalagi umur kita udah 40 ke atas nih Pak ya. Kan ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60 ya. Udah jangan kemana-mana. Jangan masih mau lompat-lompatan aja, jangan. TikTok. Masih mau main TikTok aja, jangan, udah. Udah akhirat aja, udah. Iya, kita mau masih dunia aja, masih mau nonton TV aja. Nonton HP aja. Sekarang udah rajin di majelis taklim dah sekarang malah. Baca Quran, zikir, masya Allah. Wa kana lahu darajatul mukhlisina fihi, dan adalah baginya mendapati derajat orang-orang yang ikhlas. Tuh, tidur doang dia mendapati derajat yang ikhlas. Karena apa? Niatnya cakep. Niatnya cakep. Iya. Jadi kita niatin, saya kalau umpama enggak tidur siang, entar malam ngaji enggak enak, ngajar enggak enak. Kayaknya gimana gitu, tidur dulu saya. Nah, itu dapat pahala dan dia termasuk minal mukhlisin. Derajat orang-orang ikhlas. Wa man laysa kadzalika fababul ikhlasi fil amali masdudun alaihi, dan siapa, wa man, siapa laysa, tidak ada kadzalika, seperti itu, fababul ikhlasi, maka bab ikhlas fil amali
pada amal-amalnya itu masdudun alaih, tertutup. Illa ala nuduri, kecuali jarang. Jadi kalau enggak begitu tertutup. Jadi kalau begitu kita niatin ibadah kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita niatin karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Udah jangan kemana-mana, udah apa, udah umur udah 40, udah 40 ke atas jangan kemana-mana. Tapi bukan berarti yang di bawah 40 asyik. Alhamdulillah gue belum 40. Banyak orang sebelum 40 meninggal, banyak juga. Menunda. Ya? Masih hijau orang tua kan? Ada. Ini bukan merah doang, masih hijau. Iya, gitu Pak. Umur kita enggak lama, cuma sebentar. Sebentar ya Allah, umur udah segini aja ya. Udah segini aja ya. Masya Allah. Apa udah kira-kira yang kita perbuat buat Islam? Apaan ini? Yang kita banggakan buat Islam apaan kira-kira? Nah, kita Pak harus punya nilai amal yang tinggi, yang paling afdol. Enggak bisa semua satu. Yang dinilai oleh ulama, yang dinilai oleh Nabi paling afdol. Apaan kira-kira? Apa puasa? Apa baca Quran? Apa sedekah? Nah, istiqomah tuh. Nah, tapi yang paling afdol, yang paling bagus. Hah? Setelah mau apa aja? Nah, mau sholat silakan. Tapi yang ini bukan yang semua orang bisa, yang dinilai paling tinggi. Ya, yang dinilai paling tinggi, yang nilai hebat lah gitu. Kalau umpama sama aja biasa mas, orang dia punya. Ini yang hebat satu ya, minimal. Lalu continue istiqomah. Biar ketahuan nih ahli umpama puasa. Bapak puasa terus, dikenal dengan puasa terus. Itu. Puasa Senin Kamis aja lah. Itu aja Bapak continuein. Continuein. Ya, ahli puasa Senin Kamis. Kan puasa susah juga, Pak. Tanya yang jarang puasa, kalau puasa gimana rasanya? Masya Allah. Apalagi pengen datang Ramadan, ya Allah Ramadan lagi. Astagfirullahaladzim. Iya, ya karena Ramadan rame-rame. Itu astagfirullahaladzim. Boleh jadi ada hati yang kayak begitu. Ketika sebelum Ramadan dia jarang puasa, ketika datang puasa Ramadan, aduh, astagfirullahaladzim. Jangan ngomong-ngomong, gua istighfar aja. Jangan sampai kayak begitu kita. Makanya kita disunahkan untuk puasa-puasa sunat ketika bulan Rajab, bulan Sya'ban. Nah, itu dibanyakin untuk puasa. Supaya apa? Supaya nanti datang Ramadan di antara hikmahnya enggak begitu kelagapan. Ayo. Latihan. Apalagi yang udah biasa puasa, ya udah enak, biasa aja. Jadi jangan sampai begitu. Wal ikhlasu yudaduhul isyraku. Ikhlas ya berlawanan dengan isyrak. Isyrak, isyrak, bukan isyrak, isyrak. Kalau pesantren Al-Isra' pakai kif, pakai kiu, pakai ki, pakai kof. Ya, pakai kof. Oh, ini pakai ka. Pakai kaf. Ikhlas lawanannya Isra'. Waqad warada, dan sungguh telah datang keterangan fil khabari dalam sebuah hadis, annal muraiya, bahwasanya orang yang riya yud'a, nanti dia akan dipanggil yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bi arbaati asamin, empat nama.
Asami ini jamak daripada ya ismu. Ismu jamaknya asma, asamin, ya. Asamiyu. Ya murai panggilannya. Ya murai yang pertama. Yang kedua, ya mukhadi'u wahai penipu. Ya musyriku wahai musyrik. Ya kafir wahai kafir. Orang yang ya riya panggilannya empat. Intaha. Ya penipu, penipu. Tampangnya akhirat tapi dunia, penipu. Wa qala sa'ibu syar'il wasiyat, berkata orang yang punya syarat wasiat. Wa kamalu maqamil ikhlasi, dan sempurna maqam ikhlas. Yasulu hasil ia bi syu'udil abdi, dengan menyaksikan hamba. Anna amalahu, bahwasanya amalnya as-sali'a yang soleh, makhlukun lillahi ta'ala, itu ciptaan bagi Allah Ta'ala. Ala sabilil yakin, atas jalan yakin. Jadi sempurna maqam ikhlas hasil ya musyahada seorang hamba. Jadi hasil si hamba melihat bahwa amalnya yang soleh itu adalah makhluk diciptakan Allah, diciptakan Allah atas jalan yakin. Jadi dia yakin, saya yakin-yakinnya amal soleh yang dia kerjain, dia bisa puasa, dia bisa zikir, dia bisa sedekah, dia bisa sholat banyak. Ya, itu semua adalah ciptaan Allah. Jadi Allah ciptakan, Allah hadiahkan kepada kita, bukan semata-mata diri kita, bukan. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ibadahnya seperti ini, Pak, dia enggak sombong. Karena yang dilihat dia bisa ibadah banyak adalah Allah. Bapak bisa ngaji ke sini, ini Allah yang gerakin. Saya bisa bicara di sini, Allah yang gerakin. Ntar malam kita bisa sholat malam, Allah yang gerakin. Besok kita bisa puasa Senin Khamis, Allah yang gerakin. Bukan kita. Jadi kalau begitu enggak ada pantas-pantasnya kita sombong. Enggak ada apa-apanya kita. Laisa lahu siwa nisbati taklifi faqat, tidak ada baginya darinya selain nisbat taklif saja. Dia cuma taklif aja. Pembebanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man syahida amalahu khalqan, siapa sih yang menyaksikan amalnya itu makhluk? Lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala, ala sabil yakin, atas jalan yakin. Lam yatlub alaihi sawaban, maka dia tidak menuntut kepada Allah akan pahala. Dia enggak tuntut pahala. Ya orang punya Allah, ngapain nuntut pahala? Jadi dia enggak pikirin pahala, enggak. Kalau sholat ini sekian, kalau zikir ini sekian, puasa ini sekian, enggak pikirin. Kalau puasa ini dapat apaan? Iya, nggak usah dipikirin, ya, jangan hitung-hitung, kerjain aja udah, kerjain. Walam tatrukhu afatul amali salah satu, dan tidak berjalan kepadanya bencana-bencana amal yang tiga. Apa bencana amal yang tiga? Wahia riya, oh itulah riya. Wal kibru, sombong. Wal ujub, dan ujub. Ini bencana amal. Riya, kibir, ujub. Ini diingat-ingat nih. Bencana amal. Ya, bencana amal ada tiga. Riya, sombong, ujub. Wa syu'batu sadisatu wal arba'una, cabang iman yang ke-46. Al-farahu bi ta'ati, gembira dengan ketaatan. Jadi ketika kita taat, gembira. Wal huznu atau wal hazanu, sedih, berduka. Ala fukdaniha, atas tidak ada ketaatan.
Jadi kalau enggak ada ketaatan sedih. Wa nadamu dan nyesal ala fi'lil maksiati atas melakukan kemaksiatan. Kalau melakukan kemaksiatan sedih banget. Ya Allah, kenapa aku lakukan itu ya Allah? Maafin aku ya Allah. Masya Allah. Saya khilaf ya Allah. Sesungguhnya ada orang yang kayak begini. Dia nyesal, nyesalnya. Dia sebenarnya enggak mau. Tapi diajak sama temannya. Akhirnya jadi mau. Setelah itu dia penuh dengan penyesalan. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Masya Allah. Itu ada orang yang kayak begitu. Dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin la budda akan, tapi enggak boleh enggak. Wa ayyakuna harfarahu, bahwa adalah gembiranya bi taati, dengan taat itu min haitsu innaha fadlun minallah taala, dari sekira sesungguhnya, dari segi sesungguhnya itu adalah karunia dari Allah taala. Jadi gembira dia taat kepada Allah, gembira karena dia mendapati karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata dirinya, bukan. Dia bisa sholat banyak bukan karena semata-mata dirinya. Dia puasa banyak bukan semata-mata dirinya. Bisa sholat malam bukan semata-mata dirinya. Zikir banyak bukan semata-mata dirinya. Bisa ngaji, bisa baca kitab, semuanya bukan semata-mata dirinya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya dikasih rajin puasa Senin Khamis oleh Allah. Ya Allah terima kasih ya Allah. Kira-kira kita sombong gak tuh? Insya Allah aman dari sombong. Aman dari sombong insya Allah. Ketika kita yakini itu Allah yang membuat itu, bukan kita. Wa taufiqun minhu lahu, dan taufik dari Allah untuknya. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala berfirman, kun biqulbi fadlin, la katakan dengan karunia Allah, wa bi rahmatin, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan sebab itu gembiralah kamu. Jadi kita disuruh bergembira ketika kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, tapi gembiranya karena Allah. Karena Allah yang menciptakan taat itu untuk kita. Wala yang bagi dan tidak siyogya ayyakuna farahu, bahwa adalah gembiranya bi'a dengan taatnya itu, li ajri anna, karena bahwasanya taat itu barazat, tampak dari min fi'lihi, daripada perbuatannya. Fa'adha mazmumun, ini tercela. Jangan sampai gembiranya perbuatan taat itu dari diri kita, bukan. Jangan sampai kita gembira begitu. Ente rajin banget puasanya, oh iya saya, nah ini mazmumun. Ente anak ente pintar banget, ente apa itu, oh saya bapaknya, nah ini mazmumun, tercela. Lu kayak, lu kayak kagak ngeliat gua aja, mazmumun, tercela. Yang bagus, yang benar, anak ente pintar banget, itu semua Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bapak juga anaknya insyaallah bisa kalau Allah mau. Berdoa terus aja, Pak. Terus minta sama Allah. Minta sama Allah, dan bapaknya harus rajin juga. Anak bapak pengen anaknya soleh, bapak juga harus soleh insyaallah, Pak. Karena semua adalah dari Allah. Bukan dari diri kita. Kalau umpama anak soleh dari diri kita, Pak, ya Allah, anak kita soleh semua. Tong, soleh, tong, semua, tong. Awas, enggak soleh. Kata abang, susah. Susah. Kita udah bilang itu bocah, ayo biar bener. Dia yang betul. Kayak belut. Menandakan bahwasannya, ini semua kuasa Allah. Bukan kuasa kita. Kita nyontohin. Ibda binafsika, dahulukan dengan dirimu. Iya.
Enggak bisa. Enggak bisa anak aja sendiri, harus kita contohin. Anak kepengen rajin ngaji, kita harus rajin ngaji. Kita udah rajin ngaji aja, anak kita gak masih susah juga. Iya. Nah, kita ajak. Nah, kita ajak. Kita ajak, ayo kita udah ngaji, kita ngaji duluan. Lalu kita ajak dia. Diajak anaknya. Dipegangin. Kalau enggak diajak enggak bisa. Ayo ngaji. Ikut bapak. Oga bapak, pengen tahu lo oga. Masya Allah. Pengen tahu lo oga. Kok pelintir lo. Namanya al-amru wa tahdid. Perintah dan ancaman. Oh ini maka yang oga, dia oga. Jadi ada perintah dan tahdid. Itu kata ulama dalam Fathul Mu'in begitu. Perintahkan anak untuk sholat ma'at tahdid serta ancam. Kalau dia oga kita ancam, awas, bapak bok oga bagi duit, nah gitu. Ancam. Harus begitu Pak, harus ya. Jangan juga anak kita pukulin sampai babak belur ya, kagak boleh, haram. Pinter-pinter kita dah. Jadi kita harus ya, berusaha dan berusaha, tapi semua adalah kehendak Allah. Al-insan bitafkir wallah bidadbir. Manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Artinya tetap kita berusaha aja, nanti setelah Allah. Yang paling pokok Pak, umur 7 tahun perintahkan sholat dan hal-hal yang berkenaan dengan sholat. Halal ya, yang wajib, yang haram kita ajarin, bilangin insyaallah. Pokoknya ngaji, ya. Paling pokoknya. Wala budda dan enggak boleh enggak wa ayyakuna uznuhu dan bahwa adalah sedihnya ala fukdani taati atas tidak taat ma'ati ma'al qiyami serta melaksanakan dia dengan taat wa illanya kalau enggak fa huwa maka dia itu min alamatil khida'i bi nafsi maka dia itu di antara tanda-tanda penipunya dengan dirinya. Wa malam ya'zan, ya penipu tuh. Ya. Dia taat tapi ya enggak taat. Penipu. Dia taat, dia ibadah tapi bukan karena Allah. Itu namanya penipu. Wa malam ya'zan, siapa saja yang tidak berduka cita ala fawati taati atas luputnya taat. Enggak sedih dia. Enggak bisa salat jamaah enggak sedih. Wa malam yada wa lam yandam dan tidak nyesal ala fi'lil maksiati atas melakukan maksiat. Dia sudah berbuat maksiat enggak ada nyeselnya sekali. Fa huwa min alamati mauti qalbihi. Maka dia itu di antara tanda-tanda mati hatinya. Kalau berbuat maksiat tenang aja, enggak berbuat taat tenang aja hatinya mati. Dan kalau kita kayak begitu Pak, berarti kita mati. Maka segala lekas-lekas kita ke dokter. Ke dokter. Iya, ke dokter Pak. Ya kalau umpama kita mau jantung kita sakit, paru kita sakit, semua apa ada di dalam badan kita sakit, cepat-cepat ke dokter, madak berobat Pak, berobat. Jangan diem aja, padahal duitnya banyak. Ke dokter. Sama dengan kita ini, sama. Kalau umpama enggak melakukan ketaatan, tenang aja. Enggak melakukan kewajiban, tenang aja. Melakukan kemaksiatan, tenang aja. Berarti sakit nih hatinya nih. Hatinya sakit, mati. Datang ke dokter. Segera, cepat. Dokter hati ini. Siapa tuh dokter hati? Para
ulama datang duduk di majelisnya ngaji, duduk di majelisnya ngaji, duduk, jangan kagak. Ini anak-anak kita, Pak. Kita udah alhamdulillah bisa kita duduk di majelis ilmu. Anak kita ajak. Ajak ngaji. Ayo. Istri kita ajak, anak kita ajak. Iya. Udah gede, justru udah gede kita ajak. Ayo ngaji. Ngaji. Ngaji nak, ayo nak ngaji. Baik-baikin anak kita, ayo ngaji. Bareng-bareng Bapak. Rame-rame kita ngaji. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarratu hasanatuhu wasa'athu sayyi'atuhu wasa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Man sarratu hasanatuhu wasa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'minun. Siapa saja yang merasa senang dengan kesenangan, dengan kebagusannya, ya, kebaikannya, dan siapa saja yang merasa buruk dengan keburukannya, maka dia itulah orang yang beriman. Jadi dia ketika dia berbuat amal baik, dia senang. Ketika dia berbuat dosa, dia sedih. Nah, itu orang mukmin. Man sarratuhu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'minun. Dia senang bisa salat malam, dia senang bisa puasa, dia senang bisa zikir. Dia senang enggak ada perintah-perintah Allah yang ditinggalkan, yang wajib-wajib, semua yang wajib-wajib dikerjain. Yang sunnah alhamdulillah sebagian besar. Dosa pun dia enggak banyak lakukan, paling dosa kecil yang tanpa sengaja. Dia senang dengan keadaan itu. Ini orang mukmin. Begitu pula kalau dia berbuat salah, berbuat dosa, dia sedih. Emang kamu kenapa? Saya berbuat dosa. Astagfirullahalazim. Ah, ini berarti orang baik. Orang mukmin. Tapi kalau ada orang utangnya banyak benar, Pak. Utangnya banyak benar, di online utangnya banyak banget. Tapi tenang aja. Rileks aja tampangnya. Kalau model kita udah bingung kita, utang banyak banget gimana nih? Tapi ini orang tampangnya senang aja, tenang aja. Yang nagih padahal banyak datang, udah ngancem-ngancem apa di penjara nih. Tapi dia tenang aja. Berarti ini imannya mengalami degradasi. Astagfirullahaladzim. Utangnya sudah ratusan juta tapi udah tenang aja. Ada orang begitu, Pak. Kayak kagak bersalah aja. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gerakin kita untuk bisa beramal soleh dan ikhlas karena Allah. Dijauhkan kita daripada beramal yang jahat. Dijauhkan kita daripada amal yang dimurkai Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.